Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta sinetron buku harian seorang istri, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Kirana Official yang seperti biasa akan mengulas alur cerita sinetron kesayangan kita, apalagi kalau bukan buku harian seorang istri. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi. Tujuannya agar kalian selalu update informasi seputar channel ini. Nah guys, sudah kita saksikan di episode sebelumnya, di mana Fajar dan Nana terjebak di dalam sebuah sumur tua. Akhirnya bisa diselamatkan karena Priska lah orang yang pertama menemukan keberadaan Fajar dan Nana. Namun di balik semua itu, ada niat lain yang dimaksud oleh Priska. Dia ingin terlihat menjadi orang yang berjasa di mata keluarga Buana. Jika dia yang memberitahu keadaan Fajar dan Nana saat itu berada, padahal Priska tahu semua itu dari si jahat Alia. Dan Alia pun menyuruh orang untuk mencelakai Nana sebelum Priska terlebih dahulu menemukan Fajar dan Nana. Nah, dan di adegan lain, Lula kerja di perusahaan Pak Arman untuk membantu Pak Arman. Lula begitu senang, namun Lula ragu jika dia belum berpengalaman di bidang tersebut. Tapi Pak Arman dan Ibu Diana begitu mendukung Lula dan membimbing Lula di dalam mengerjakan pekerjaannya. Dan di adegan lain, Dewa tiba-tiba menyerempet seorang perempuan di pinggir jalan. Dan perempuan itu adalah istri dari Pak George, dan Dewa pun menolong perempuan tersebut. Namun tiba-tiba perempuan itu meminta Dewa untuk menggendongnya dan meminta Dewa untuk mengantarkan dia pulang ke rumahnya. Dan di saat yang bersamaan, Nana pun yang sedang mencari Dewa karena takut jika Dewa ada masalah lagi dengan Pak George. Dan apakah yang akan terjadi saat Nana tahu ternyata Dewa sedang berpelukan dengan seorang perempuan? Apakah Nana akan marah atau Nana akan kecewa kepada Dewa? Tapi yang jelas, Nana pasti akan salah paham lagi ya guys, karena Dewa tidak bisa menjaga jarak dengan perempuan lain, dan apalagi perempuan itu ingin terus dekat-dekat dengan Dewa dan ingin membuat Nana marah kepada Dewa. Nah guys, bagaimana kisah kelanjutan dari sinetron Buku Harian Seorang Istri? Daripada kita penasaran, langsung saja saksikan sinetronnya setiap hari di SCTV. Dan jangan lupa tekan like, komen, dan share ya. Kirana Official pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.